guys, assalamualaikum. Kembali di YouTube channel aku ya. Kali ini aku bakalan main Toka Boca nih. Wah, seru banget nih ya. Jadi buat kalian tetap stay ya buat nonton videoku ini. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin kalian buat subscribe, like, dan komen nih. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk di gamenya. Guys, kali ini aku bakalan main game Toka Boca karena aku baru aja beli rumah baru. Nah, rumahnya tuh kayak gini. Ini kita masuk ya di gamenya. Nah, ini dia rumah baru yang aku beli. Ini kalau nggak salah rumahnya namanya apa ya? Aku lupa guys, padahal aku baru beli. Maku. Udah aku desain kayak gini ya. Tuh, ada makanan di luar ruangannya, di tamannya. Lihat deh, di gazebo-nya ini. Udah aku sediain makanan. Terus, ini juga ada perabotan-perabotan. Ada ikan, kenapa aku taruh sini? Aku juga lupa, kenapa aku taruh sini ya. Dan ini beberapa bunga. Ini harusnya aku singkirin ya guys. Gak tahu ini kenapa kok jadi berantakan ya. Terus di dalam ini apa coba? Di dalam ruangan ini kalian tebak ya dari sekarang. 1, 2, 3 aku buka ya. Dan tara, isinya itu ya kamar mandi guys. Biar kalau mandi di kamar mandi tuh biar gak diintipin orang gitu loh maksudnya. Ada-ada aja ini kamu ya Nit. Banyak kursi, aku gak tahu kenapa ini aku banyak kursi. Ini aku ada alat ini loh. Ini alat apa? Mixer ya. Ceritanya aku habis bikin roti. Terus ini juga ada oven dan lain-lain. Jangan lupa ya, ini ada tanaman lagi di rumahku. Guys, kelihatan rumahku lucu ya. Tuh ada-ada pita-pita Hello Kitty kayak gini. Lucu kan? Oke, ini kamarku ya. Kamarku itu gelap ya guys. Aku gak tahu kenapa kamarku itu aku desain gelap kayak gini, tapi lebih nyaman kalau gelap guys ya. Dan ini aku mau ngajakin kalian buat ke rumahku yang dulu. Abaikan kalau ada suara gerimis-gerimis karena kebetulan pas aku syuting ini lagi hujan guys di luar. Tiba-tiba aja hujan ya. Dan aku bakalan makeover rumah ini guys. Ini dia perabotannya udah aku kosongin dulu. Dan pertama aku pengen bikin rumahku ini sebab pink guys, serba warna pink. Jadi temboknya juga aku ganti warnanya. Kan cakep dong. Terus aku akan hias dari mana dulu nih? Aku kasih perabotannya. Aku coba kasih ini. Ini hujannya mulai reda guys. Di rumahku. Di rumah kalian juga sering hujan gak ya? Komen di bawah. Karena rumahku itu kecil, jadi aku gak akan pakai bathtub. Karena kalau pakai bathtub itu nanti kesannya itu sempit gitu loh. Tapi gak apa-apa sih kalau pakai bathtub juga ya. Terserah kalian, terserah kalian. Ini buat aku nutupin biar nanti gak diintipin sama orang. Aku mandinya di sini. Terus aku kasih buat tempat BAB ya, putih aja. Nah, cantik kan? Cantik kan? Terus aku kasih wastafelnya. Nah, wastafelnya di sini aja. Nah, ini dia warna pink. Sebetulnya perabotannya juga boleh sih warna pink juga. Cuma aku belum punya perabotan yang warna pink. Harus beli dulu, guys. Dan langsung aja tuh. Oh iya, ini belum aku kasih kaca, guys. Aku kasih kaca di dalamnya. Nah, gini, guys. Terus, ini adalah tempat untuk dapur, guys. Aku kasih biru deh, biar lebih berwarna. Nah, terus jangan lupa dikasih kulkas ya, guys. Oke, terus kenapa di sini aku nggak pakai kompor? Aku nggak tahu ini. Aku harus kasih kompor ya. Harusnya pakai yang ini, guys. Kalau mau ada kompornya. Tapi gimana ya? Aku pakai ini aja deh. Terus di samping ini aku kasih meja. Kulkas juga aku kasih bunga.
ketutupan guys kulkasnya. Ketutupan bunganya. Aku kasih taruh di sini, dia nggak mau guys, nggak bisa guys, gak tahu, malah hilang. Ya mungkin nggak bisa kali ya. Ya udah gini dulu deh sementara. Terus aku bakalan tempel-tempelin itu, tempel-tempelin pakai apa ya? Jadi bisa ditaruh tuh di atasnya kayak gini. Ditumpahin nih. Banyak makanan. Nah, kayak gini. Habis itu, oke, udah selesai ya, guys. Ini dia dapurnya. Sederhana banget. Buat cuci-cuci. Ya bergerak nih mesin cuci piringnya. Kenapa dia bergerak terus ya? Nggak berhenti ya? Coba lihat deh, dia bergerak terus guys. Oke. Terus ini adalah kamarku untuk tidur guys. Gatel nih hidungku. Kita langsung bikin ya buat tidur. Nah ini ini adalah kamarku guys. Sedangkan ini nanti diisi apa ya? Buku-buku kali ya. Aku taruh di bawah-bawah ya. Dan ini udah jadi kamarku. Aku gak tahu ini lemari ini bakalan aku isi untuk apa, tapi pastinya untuk baju ya. Cuma aku belum menemukan baju-baju. Oke guys, ini jadi hasil kamarnya. Ini jadi kamarku. Menurutmu masih berantakan gak ya? Menurut kalian ini berantakan gak ya? Gak apa-apa lah ya. Oke, dan kita mau bikin ruang tamu guys. Cantik mungkin. Di tengahnya ini nanti aku bakalan kasih meja. Nah, mejanya ini buat apa? Buat nonton TV. TV-nya mana TV-nya? Ini udah ada mejanya, Ki. TV-nya nggak bisa, oh iya nggak bisa guys. Ini soalnya kena apa namanya, kena jendela, jelek guys. Gimana dong ya? Apa ini aja ya? Kalau ini bisa nih, tuh bisa. Tapi nggak cocok sama tempat duduknya. Jadi tempat duduknya bakalan aku ganti aja. Gimana gantinya? Buang aja ya. Tempat tidurnya aku ganti pakai yang kayak gini aja. Jangan deh, pakai yang ini aja. Juga lucu ya guys, kayak gak cocok gitu loh. Juga gak cocok. Pakai ini aja. Terus nanti kalau tamunya datang, ngasihkan pakai gini. Ya enggak sih? Oh iya, kan aku bisa pilih banyak. Buat nonton TV nih. Terus di pojokannya harus ada bunga.
air asris rumahnya. Terus juga nih, atas-atasnya dikasih hiasan biar makin cakep. Ini apa sih, Yis? Aku juga gak tahu buat isian ini kali ya. Kenapa rumahnya temanya hantu ya, guys? Gak apa-apa deh. Ini dia rumahku. Sebetulnya belum 100% jadi ya, tapi gak apa-apa. Jangan lupa dikasih lampu. Itu bukan lampu, itu lilin, guys. Lampunya kasih lampu Hello Kitty deh, kayak gini. Egg show. Udah penuh nih. Kasih lampu-lampu. Oh iya, mana lampunya? Ini dia kamar mandinya. Kamar mandi di rumahku yang lama. Dan ini juga ruangan dapur. Dan juga ini untuk kamarnya, penuh banget. Terus ini dia ruang tamunya. Gimana menurut kalian, udah bagus atau kurang bagus? Jangan lupa komen di bawah ya. Jangan sungkan, guys. Kalau kurang apa, kurang menarik kah atau apa, komen di bawah. Tapi sih menurutku ini kayak kurang memuaskan gitu. Gak tahu kenapa rasanya itu kurang memuaskan, kayak kurang bagus gitu ya. Besok-besok bakalan aku renov lagi nih tempatnya, biar kelihatannya lebih menarik gitu loh, gak kayak gini. Menurut aku kayak gini tuh masih belum puas, aku bikin kayak gini tuh masih, hatiku tuh masih belum puas, guys. Tapi gak apa-apa, yaudah sementara ini dulu. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton videoku. Oke deh guys, sekian dulu videonya. Dan terima kasih, see you next time. Goodbye, dadah.